But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke, teman, untuk pada malam yang berbahagia ini kehadiran lagi kita. Kehadiran lagi kita. Maksudnya Mimin hadir lagi ya, teman-teman, di depan teman-teman semuanya, maksudnya di depan layar, di belakang layar ya. Di depan layar teman-teman, dan Miminnya di belakang gitu ya. Oke, yang mana untuk malam ini Mimin ingin katakan pernyataan dari Mak Marquez usai FP1 dan FP2 MotoGP Thailand ya, yang mana tadi ada insiden yang sangat mengerikan sekali kepada Mak Marquez ya, yang mana winglet ya, winglet atau aero winglet tuh ya, yang Jorge Martin punya, terjatuh dan mengenai lengan kanannya Mak Marquez, teman-teman ya. Lengan kanannya Mak Marquez yang patah ya, teman-teman. Nasib baik benda ini memang sangat mengerikan sekali ya. Ini besi, teman-teman ya. Ah, ini. Ini besi ini. Sangat bahaya sekali ini. Nasib baik tidak. Wow, kalau Mimi nggak sanggup bayangkan kalau benda itu tajam, wah, putus tangan Mak Marquez itu. Dah. Waalaikumsalam terus Mak Marquez. Namun nampaknya memang sangat sakit sekali yang terjadi ya. Ini bukan ini di saat ini bukannya apa ya? Pit box memanggil Mak Marquez untuk masuk. Masuk ya, kebetulan Jorge Martin juga masuk, dan nampak ya, nampak sekali seperti seolah-olah Mak Marquez ini membuntuti si Jorge Martin ya. Walaupun tadi memang membuntuti ya. Wadidaw, wadidaw, gila parah. Sama aja. Namun memang ini sangat wow, parah sekali, memang betul-betul parah. Nasib baik saja ya, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Memang tadi Mimin waktu itu lihat siaran ulangnya, wow, terkejut Mimin. Memang terkejut betul-betul. Mimin lihat kenapa Mak Marquez dibilang di belakang Jorge Martin pegang-pegang tangannya seperti seolah-olah disengat lebah gitu ya. Padahal bukan, rupanya winglet aerodinamisnya si Jorge Martin, gila parah men. Bayangkan ada besinya Mimin, kalau ih, nasib baik, nasib baik lah ya. Oke, untuk FP1, FP2 nya sudah terlihat tadi. FP2 Mimin sudah melihat siaran ulang sedikit, highlight-highlightnya saja, yang mana menggila parah juga Mak Marquez ya. Cuma di akhir cerita saja Mak Marquez nggak bisa masuk ke Q2 karena si Ale apa Augusto Fernandez ya, Augusto Fernandez membuntuti si Mak Marquez, dan di saat itu juga Mak Marquez sedang membuntuti si Jorge Martin. Ah, ini last minute ya, last minute ini udah kejadiannya sudah kejadian kena tangan tadi ya. Ini last minute ini, dalam 3-4 menit terakhir ya. Bisa kita katakan lebih parah lagi 2 menit setengah lagi. 2 menit terakhir lah, kita bilang gajah gitu ya. 2 menit terakhir, memang di saat itu memang sangat cepat-cepat sekali. Mak Marquez sudah masuk ke P10 kalau nggak salah. Pertama P8, ditolak lagi 9 dan berada di P10. Dan di saat Mak Marquez mencari limitnya si Jorge Martin, rupanya si Augusto Fernandez mencari limitnya Mak Marquez. Akhirnya tertendanglah Mak Marquez di P sebelah oleh si Augusto Fernandez ya. Kita tidak menyalahkan, cuma ini supaya Mimin senang menjelaskannya ya, supaya Mimin ada berita. Nggak apa-apa, memang gitu.
Ya, jadi Mak Marquez berakhir di P11. Ah, gitu. Dan setelah kejadian itu, setelah Mak Marquez tertendang di posisi ke-11, mereka ada satu pusingan lagi. Namun akhirnya Mak Marquez, di saat satu pusingan lagi, Jorge Martin satu pusingan lagi, Mak Marquez satu pusingan lagi, Augusto Fernandez satu pusingan lagi, terjadilah crash bagi Jorge Martin. Dan Mak Marquez pun tidak bisa menyelesaikan dan si Mak Marquez juga tidak dapat juga untuk merubah kedudukannya di posisi 11 tersebut. Dan akhirnya Mak Marquez berakhir di posisi 11, Augusto Fernandez di posisi 10, ya. Ngam-ngam di 10 besar. Oke, dan Jorge Martin di saat jatuh itu dia di posisi pertama. Dan sampai akhir bendera semuanya finish, tidak ada satupun yang menggeserkan posisi Jorge Martin. Gitu. Oke, langsung saja untuk pernyataan dari Mak Marquez tentang FP1 dan FP2. Apakah dia ada menceritakan masalah kena benda itu, ya? Apakah dia bercerita atau tidak? Sebentar, Mimi lihat. Oke, yang mana Mak Marquez mengatakan satu jam yang lalu, ya teman-teman, ya, yang mana dia nos hemos cuido dado elas poretas, pero ha sido ubena biena iresta. He istete epreta para esta la Q2, pero no he si bole si manana edifical pasar el cordeto. Doremos nuestros 100%. Wadidaw, wadidaw. Yang mana di sini Mak Marquez mengatakan untuk pertama-tama, yang mana kami gagal, tetapi ia adalah hari yang baik dengan matlamat yang realistis. Saya telah coba menolak untuk berada di Q2, tetapi ia tidak dapat dilakukan. Esa sukar untuk membuat potongan, tetapi kami akan memberikan 100% kami, gitu ya. Yang pertama Mak Marquez mengatakan, yang pertama dulu, ya, wadidaw semuanya, yang mana dia gagal ke Q2, ya. Kami gagal, dibilang gitu, ya. Namun walaupun begitu, ini adalah hari yang sangat bagus sekali, dibilang. Yang mana Mak Marquez telah mencoba beberapa kali untuk bisa berada di Q2, ya. Namun nggak bisa. Dan Mak Marquez berperasaan, ya, maksudnya merasakan sesuatu yang mana besok itu sangat-sangat susah sekali untuk masuk ke Q2 dari Q1. Untuk ke Q2 itu sangat susah sekali, ya. Mungkin karena di Q1 banyak pembalap yang cepat, mungkin, ya, seperti Alex Marquez, siapa lagi, pokoknya yang keras-keras lah tinggal yang keras daripada untuk sekarang inilah, ya. Itu yang Mak Marquez kata. Walaupun begitu, Mak Marquez akan berusaha untuk masuk ke Q2 besok. Yang terutama menurut Mimin, dia akan menyasar sasaran Marquez itu, yaitu si ini, Fabio Di Giantonio atau si Alex Marquez, ya. Itu yang tercepat untuk saat ini. Oke, yang kedua Mak Marquez mengatakan, yang mana? Encuanto, dibilang. Encuanto la carrera, no así trita lejos la carrera sprint, pero les lejos pilotos es cabeza, puedo el mono de gran ritmo, si hune opociono, el que me si mando plus top 10 seri positivo, kalau positivo, Mimin tahu, walaupun bahasa Spanyol positivo dibilang, tetap Mimin tahu itu artinya positif, gitu, ya. Wadidaw. Yang mana bagi perlombaan, saya tidak tahu sama ada kami akan berada jauh dalam perlombaan pencut atau sprint race, tetapi kami akan berada jauh dari pemandu yang mendahuluinya.
Karena kami tidak mempunyai rentak yang hebat. Jika kami mendapatkan kedudukan di kalangan 10 terbaik, ia akan menjadi positif. Yang mimin, seperti yang Mak Marquez katakan yang pertama sekali, yang mana dia sudah merasakan sesuatu yang bahwa untuk esok di FP3, Q1 dan Q2, bahkan di sprint race, Mak Marquez mengatakan perasaannya yang mana sangat sulit sekali untuk berada di hadapan. Kalau saja besok kita bisa finish di P10 atau di bawah 10 besar, antara P10, P9, itu sangat luar biasa sekali itu. Nah, itu Mak Marquez, perasaan Mak Marquez ya, atau jangkaan atau prediksi Mak Marquez. Gila bala, gila pala, gila parah ya. Besok kita lihat apa benar seperti Mak Marquez katakan atau dia menggila parah. Oke, lanjut saja. Respecto la moto la el del de hombro de camarete se pondo dando cuente la capenzi pizza una de la moto di Martin. De Martin. Pesata, pesaba, pensaba. Ingat bahasa Aceh tadi, pesaba. Pesaba itu apa, sabar. Nah, gitu ya. Pesaba. Pesaba. Apa sabar gitu ya, apa sabar gitu ya, betul bahasa Aceh ya, tapi ini bisa juga pensaba ya, pensaba. Kue era algojo lekatre algojo algo del trazado la heda dolorose el orto porene minotos pero no husida una limitation and team ten attack time attack gitu ya. Apa dia bilang, wadidaw wadidaw, mengenai bahu pada mengenai bahu yang terkena tadi. Ini yang berarti Mak Marquez mengatakan juga ya, yang mana mengenai bahu pada masa itu saya tidak menyadari bahwa ia adalah bahagian daripada motosikal Martin. Saya pikir ia adalah sesuatu tentang susur atur. Ia menyakitkan pada menit pertama, tetapi ia bukan batasan dalam serangan masa. Gila parah. Yang pertama di sini Mak Marquez mengatakan dia enggak sadar yang bahasa Indonesia. Enggak sadar dia itu yang sebenarnya itu bahagian dari motor si Jorge Martin yang terlepas ya, yaitu winglet, bisa kita katakan, atau swing aero swing. Apa namanya itu yang paling mimin enggak ngerti benda itulah. Kadang-kadang terbalik mimin kata aerodinamika, winglet. Jadi winglet tersebut terlepas dari motor Jorge Martin di saat masuk ke pit box. Mak Marquez juga masuk ke pit box, tiba-tiba terbang, lalu Mak Marquez kaget. Au gitu ya. Au. Au gitu ya. Parah. Jadi Mak Marquez katakan au gitu ya. Jadi sudah itu dia baru merasakan sangat sakit sekali di saat menit pertama itu, memang sangat sakit sekali. Namun dalam otak Mak Marquez saat itu bukan rasa sakitnya yang dia pikirkan. Dia pikirkan apakah dia akan masuk ke Q2 nanti gitu ya. Walaupun akhirnya kita sudah tahu tidak bisa, teman-teman. Au gitu ya. Oke, langsung saja yang terakhir Mak Marquez menjelaskan adalah Trabarja Damos de la Mestana Manera con el cueto il ultimas carrera Trado hero islamis nos Mentros piritos el cotes de mis modul el piesta gitu ya. Yang mana wadidaw semuanya nih yang mengatakan kami bekerja dengan cara yang sama dengan pasukan dalam perlombaan terakhir ini. Saya cuma membuat komen tepat yang sama dan menolak dengan cara yang sama di trik. Jadi di sini Mak Marquez menjelaskan ya hal yang terakhir yang mana Mak Marquez masih tetap menggunakan matlamat yang sama, teman-teman ya. Matlamat yang sama, tidak ada berubah walaupun di atas jalan ya. Walaupun orang lain menilai yang mana dia mentang-mentang tahun depan dia sudah masuk ke Ducati, dia sudah membuat apa? Melambatlah, ini mulai ketakutan lah. Itu banyak kali komen yang seperti itu, teman-teman ya. Kalau menurut mimin wajar dia begitu. Buat apa dia merusakkan badannya dia dengan motor yang memang menggila parah, menggila-gila tanpa memandang bulu gitu, teman-teman ya.
Jadi yang itu Mak Marquez menjelaskan memang saya tetap seperti yang sama, dibilang nggak ada berubahnya. Pasti kalau menurut Mimi mesti ada perubahan sedikit. Dan pasti ada penurunan dari untuk ambil resiko itu mesti ada kekurangan sedikit itu. Ada kurang sedikit lah. Iya, memang betul ada. Kenapa? Iya, karena kita tahu motornya udah enggak kompetitif. Buat apa kita ini itu? Nanti kita patah lagi, patah itu. Udahlah musim depan mau ke Ducati dengan motor kompetitif. Lihat itu si Alex Rins ke Yamaha dengan kakinya patah begitu. Gimana itu? Apakah dia akan bersinar di Yamaha? Kita belum tahu. Walaupun Yamaha memakai inline 4 gitu ya. Kita lihat aja, pokoknya yang tahun depan sangat seru sekali. Walaupun nanti Mimin akan bagi nama itu Ducati Cup ya. Memang sudah seperti itu, tapi bukan apa. Yang penting Mak Marquez bisa mendapatkan gelarnya itu sudah mantap kali. Bahkan Real Beto Puig mengatakan, saya sangat mengharapkan Mak Marquez untuk menang di Ducati, tapi saya juga akan ingin mengalahkannya gitu, teman-teman. Oke lah teman-teman, terlalu panjang lebar Mimin bilang juga. Terlalu bosan juga teman-teman mendengarkannya, walaupun wadidau semuanya. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Besok FP3, Q1 dan Q2 dan sprint race teman-teman besok ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.